dari kegiatan BIMTEK selama 4 hari, sejak hari Senin, Selasa, Rabu, dan ini hari terakhir penutupan di Pusat Diklat Mahkamah Konstitusi di Cisarua, ya, di Kabupaten Bogor. Kita berterima kasih Mahkamah Konstitusi sudah memberikan fasilitas, wadah, dan tempat yang nyaman, baik untuk kita belajar. Dalam hal ini mengikuti bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang. Bagi PKS ini adalah hal yang penting karena semua perencanaan dan strategi kerja pemenangan yang dirancang hampir 2 tahun terakhir sangat mungkin bisa bermasalah atau bahkan diambil oleh pihak lain, oleh partai lain, jatah kursi kita karena ketidaksiapan tim advokasi untuk melakukan advokasi dan pembelaan yang baik di lapangan. Oleh karena itu, maka kita berterima kasih kepada MK telah menjadikan tempat ini sebagai tempat belajar yang nyaman, yang enak, dan menyegarkan untuk peserta. Kemudian pesan kita kepada peserta yang 4 hari ini telah hadir, yang pertama, jadikanlah mereka, para peserta ini adalah pribadi-pribadi yang tangguh dan sekaligus menjadikan bangga karena hanya ada 3 orang dari tiap provinsi yang boleh kirim dan menjadi peserta pada diklat kali ini. Jadi ini adalah orang-orang khusus dan istimewa yang diutus oleh struktur partai di tingkat wilayah untuk menjadi peserta BIMTEK. Oleh karena itu, maka kita berharap hasil dari BIMTEK selama 4 hari ini menjadi bekal yang cukup buat mereka agar kemudian kembali ke tempat masing-masing melakukan kerja membantu partai, mendampingi, membela, dan kemudian bekerja maksimal melakukan kerja advokasi mulai dari tahap kampanye, saat ini sudah masuk pendaftaran, kemudian kampanye, sampai pada hari penjoblosan di tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Dan setelah itu, 4 bulan setelah hasil pengumuman KPU tentang hasil pemilu, itu adalah pure kerja dari tim hukum dan advokasi yang ranahnya adalah ranah litigasi dan bekerja di Mahkamah Konstitusi sebagai kuasa hukum dari PKS. Oleh karena itu, maka hasil dari BIMTEK selama 4 hari ini mudah-mudahan menjadi bekal yang baik, yang cukup, dan kemudian memberi percaya diri, confidence bagi semua tim advokasi yang ada di pusat maupun di provinsi untuk kemudian mereka menjadi bagian penting dari pemenangan PKS di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Karena apapun perencanaan pemenangan yang telah direncanakan, yang telah disusun oleh partai, kalau kemudian tidak dijaga dengan baik oleh tim hukum dan tim advokasi, maka itu akan menjadi sia-sia. Jadi kita berharap kemenangan partai akan diakhiri dengan kemenangan kita. Kalau nanti ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, maka tim inilah yang kemudian bisa menyelamatkan kursi PKS untuk meyakinkan bahwa kita bisa mencapai target 15% dari pemilu tahun 2024 yang akan datang, dan kursi yang telah diperoleh berdasarkan penetapan KPU tidak berpindah ke partai yang lain. Demikian juga kalau kemudian ternyata dari hasil penghitungan di KPU ada yang merugikan PKS, maka kita memperjuangkan untuk kemudian kembali menjadi hak PKS dan mendapat jatah kursi sesuai dengan haknya baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia. Demikian.